Okay, halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya ingin men-sharingkan apa hal berbeda yang saya lakukan di hari Valentine ya, dan menyambut Hari Raya Imlek. Ya, teman-teman. Nah, hal yang saya lakukan berbeda adalah saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdonasi, ya. Jadi di sini saya akan men-sharingkan ada sebuah program donasi yang bernama Vitamil Program. Di situ merupakan program sosial yang diselenggarakan oleh New Skin Indonesia yang bekerja sama dengan ACT, teman-teman, dengan singkatan Aksi Cepat Tanggap di Kabupaten Asmat, di mana di sana sedang mengalami yang namanya permasalahan kekurangan gizi. Nah, seperti kita tahu ya, teman-teman, bahwa kekurangan gizi atau malnutrisi itu merupakan permasalahan penting sebagai kehidupan dasar dari manusia. Karena apa, teman-teman? Karena jika kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka itu sangat mempengaruhi dengan yang namanya kesehatan tubuh kita, dan tubuh kita menjadi sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang menular, ya. Oleh karena itu, teman-teman, kekurangan gizi ini juga merupakan menjadi salah satu konsen saya, karena teman-teman tahu bahwa background saya seorang tenaga medis, yaitu seorang dokter. Nah, di sini, teman-teman, yang ingin saya memberikan edukasi bahwa biasanya bantuan yang sering saya lihat ke daerah-daerah yang sedang mengalami hal tersebut biasanya merupakan makanan yang instan. Jadi contohnya misalnya adalah beras ya, yang kedua misalnya adalah mie instan ya, dan yang ketiga biasanya adalah biskuit ya, selain mungkin pakaian dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memang sangat bersyukur sekali karena banyak bantuan yang sudah dikirimkan ya. Namun saya ingin melalui video ini mengkaji lebih dalam lagi dan mengajak teman-teman berpikir, apakah jika kita memberikan beras, mie instan, dan biskuit, apakah itu sudah cukup untuk memenuhi yang namanya kebutuhan dasar dari mereka? Ya, bagaimana dengan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan ya, teman-teman ya, dari bayi misalnya seperti itu. Dan seandainya jika kita diberi kesempatan untuk menolong, ya, ada sebuah program yang tadi saya katakan, sebuah program Vitamil ya, berupa satu kantong bag makanan yang berisi beras dan kacang-kacangan ya, di mana itu merupakan makanan cepat saji namun mempunyai kebutuhan gizi yang sangat komplit, teman-teman. Jadi dia mengandung yang namanya karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Jadi kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dan kita tidak usah repot dalam menyajikan makanan tersebut. Nah, dari satu kantong makanan itu, teman-teman, kita bisa menyajikan dalam satu kantong untuk kebutuhan 30 hari. Ya, jadi teman-teman bayangin, itu adalah suatu program yang luar biasa menurut saya, sehingga saya tergerak untuk men-sharingkan ini kepada teman-teman. Nah, program Vitamil ini, teman-teman, bukan merupakan program yang baru ya, karena New Skin sudah memfasilitasi itu, dan biasanya kita juga membagikan ke seluruh negara yang memang mengalami permasalahan gizi buruk ya. Tapi untuk Kabupaten Papua ini, teman-teman, kita hanya bisa menyumbang sampai di tanggal 28 Februari 2018 ya. Jadi jika bagi teman-teman memang tergerak dan ingin tetap menjadi yang namanya donatur tetap ya, bantuan-bantuan tersebut akan tetap disalurkan, teman-teman, oleh New Skin ya, untuk negara-negara yang memang kurang mampu ya. So, berapa sih uang yang bisa kita donasikan ya, teman-teman? Jadi satu kantong bertanya harus berapa uang yang saya keluarkan ya. Satu kantong itu seharga 209.000.
Jika 5 kantung, teman-teman 1.045.000. Sedangkan jika 10 kantung, teman-teman adalah 2.090.000. Ya, namun melalui video ini, teman-teman, saya tidak mengharuskan teman-teman untuk menyumbang langsung yang sejumlah 5 atau 10 kantung, ya. Jadi, saya tujuannya men-sharingkan video ini agar teman-teman tergerak setidaknya memberikan 1 kantung dan mau men-sharekan link video ini, teman-teman, agar banyak orang yang tergerak. Karena dari satu orang ke satu orang ke satu orang, saya berharap akan terkumpul ribuan untuk membantu khususnya anak-anak yang berada di Kabupaten Asmat ini, ya. Oke, apakah ini ada garansinya? Apakah sumbangan ini betul tidak disalahgunakan? Tenang aja teman-teman, New Skin Indonesia sudah memfasilitasi, ya. Dan jika teman-teman memang ingin menjadi donasi, silakan WhatsApp saya, ya. Nanti akan saya orderkan, ya, dan saya akan bantu dengan memberikan nomor resi resmi dan kartu membership untuk teman-teman sekalian. Oke, sekian sharing dari saya teman-teman, dan terima kasih untuk donasi yang selama ini sudah masuk, ya, dan sudah tersalurkan, ya. Dan terima kasih pula atas kepercayaannya, dan terima kasih untuk berbagai macam referensi yang sudah saya terima. Oke, salam sukses untuk Anda semua dan Tuhan memberkati. Bye-bye.